Mau nyalain mobil kita? Gue pengen tahu caranya. Apa? Itu triknya. Bigo. Trik apaan, bos? Kita kalau mau cari mangsa atau mau nilang orang, jangan dikelihatan orang. Kita harus mengumpat. Oh, mengumpat? Iya, nggak boleh kelihatan. Kita kan kelihatan. Polisi nggak apa mengumpat, bos. Ya, tapi kan namanya kita trik kita. Kalau ngelihat kita kabur-kabur dia nanti. Iya, kita nggak tahu apa. Itu satu hal. Tapi kan banyak banget kendaraan nih, bos. Hah? Nentuin mana yang perlu kita tilang, mana yang kagak. Ah, itu dia. Gue baru mau bahas. Apaan? Yang trik dua adalah, kalau kita udah dapet nih, kita stopin orangnya. Set! Jangan lupa, tatap matanya. Oh, gitu? Iya. Kalau ditatap matanya? Nah, kalau dia nggak berani ngeliat mata kita, berarti dia bersalah. Jadi, salah tatap matanya? Kalau dia berani lihat, berarti dia bawa barang-barang? Berarti bawa, karena dia nggak salah, dia benar. Kalau nggak berani lihat, berarti dia buat salah? Paling nggak bersalah, paling nggak bawa tim. Ntar, Bigo! Nggak bawa tim atau SNK. Begitu. Contohin. Nanti saya gue berhenti. Bos kayak bawa. Begitu mah orang sakit. Hah? Orang sekong begitu mah. Nah, maksudnya biasa aja gitu liatnya, oke? Okay? Oh, biasa. Liatnya biasa. Kalau dia nggak berani, bos. Lu jalan. Siapa bos disini, bos? Stop. Gue mending dengkati lape. Nggak begitu. Udah, pokoknya lu tatap dia. Kalau dia nggak ngeliat kita, nggak berani ngeliat mata kita, berarti dia merasa bersalah. Oh. Dia nggak bawa SIM atau STNK, begitu, oke? Okay? Gitu. Gini. Buat bisa bahasa tubuh juga. Oh, gue. Mau lihat nih. Ada. Ngumpet. Tapi. Stop. Oh, sengaja, bos. Oh. Mesin? Maaf, Pak. Oke? Okay. Tolong helm. Helm, buka. Buka helmnya. Ngapa susah amat sih? Ajak sini dulu. Malu-maluin gue, lu. Depan. Ini. Standar. Standar. Ini kaku amat, gue. Ayo. Kayak sirip gue, Pak. Kayak beruang naik sepeda. Di sini. Diam rumah aja. Sana. Kayak orang polisi terap ini. Oke. Sini kamu. Interogasi, Ri. Pastikan. Saya curiga dengan keadaan kamu. Kagak nempel begitu banget, On. Liatin aja. Kayaknya dia juga enggak. Oke. Oh, saya ada firasat kamu pasti tidak bawa surat surat. Apa, Pak? Surat bawa. Bawa, Pak. Surat tanda nomor kendaraan bawa. Bawa enggak? STNK bawa. Bawa, hey. Pak. Surat izin mengemudi bawa. Bawa, Pak. Surat nikah? Bawa juga. Surat tanah. Wah, apa banyak banget suratnya? Bawa semua. Enggak, katanya lu tanya semua aja surat tanah segala. Saya mencurigai kamu karena kamu tidak berani menatap mata saya. Hah? Kenapa kamu enggak berani menatap mata saya? Hah? Kalau saya natap Bapak, saya takut saya naksir sama Bapak. Kamu tipe yang gampang suka ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Udah enggak jadi, Pak. Jadi gimana, Pak? Udah. Beres. Kau kagak kabur, katakan. Beres. Yang sekong di sono, ya. Oke. Okay. Jadi, saya tidak jadi nilang, ya. Jadi saya lurus saja. Ya lurus saja, ya. Tengleng ya. Iya, benar. Begini nih, kalau ngondek gampang suka. Susah. Pasti natap tanah. Tapi lu pakai bibir merah sih, iya. Langsung. Merah. Susah tadi nih. Ah, jalanannya mana, Pak, ya? Hah? Ya, matanya dong, matanya. Oh, kenapa? Iya.
kenal gue sih? Gak usah sampar. Bos, kayaknya tidak semua resepnya benar, bos. Ya itu kebetulan ada, belum dikit. Oh, kan pasti ada. Tatap matanya, ya. Ya? Hmm. Pasti di, kalau nggak berani natap, berarti dia nggak bawa surat-surat, ya. Kecuali yang ngondek. Stop! Stop! Eh, coba adik sana, saya mau bicara sama. Bapak, kenapa bapak saya tahan tahu? Nggak tahu, Pak. Bapak telah membuat malu. Bapak telah membuat malu kita, polisi, dan kepolisian lainnya. Injak, injak. Harga diri kita sebagai seorang polisi. Tahu kenapa? Nggak tahu, Pak. Karena, because, bapak jalan kaki memakai helm. Itu namanya menginjak-injak kita, tidak menghormati. Pakai helm itu siapa? Oh, pakai ngangaku. Pak, maaf ya Pak ya, tadi saya juga udah bilang dari rumah, jangan pakai helm kalau mau pergi. Kita kan cuma jalan kaki. Maafin Bapak ya. Kamu gimana sih? Kamu kan anak Bapak. Kamu pakai helm. Bapak beneran pakai helm, Pak? Kok malah nanya? Lihat tadi sendiri. Ya, Bapak lagi. Kenapa? Nggak bisa nyuruh dia lihat, Pak. Orang dia buta. Lengkap. Ya, jelas aja. Gimana? Ya, lewat aja lah. Oh no, berobat. Ini botak. Itu. Apa yang diajak ini? Lagian malah ke lampu taman. Kunci lain. Belum berarti. Biasanya yang ketiga angka malah. Bisa dapat. Sekarang gini bos. Bos percaya aja ke saya, nanti saya akan nilai. Oke, bos silakan. Istirahat dulu. Gua pipis dulu ya. Pipis. Kebetulan nih. Ya. Ada yang lewat sini gua tilang aja pokoknya. Oh. Ada pemuda bawa motor hijau nggak pakai helm. Lihat bagaimana kewibawaan gua berhasil. Stop, stop, stop. Wah. Iya Pak. Kamu turun. Hah? Turun. Pegangin motor. Iya Pak. Kamu kenapa nggak pakai helm? Kan saya pakai topi Pak. Oh. Peraturan jalan raya pakai kendaraan harus pakai helm. Tapi kan, nggak ada tapi-tapian. Pakai topi Pak. Sekojam. Hah? Sekojam. Ini gua pegangin. Sekojam. Sini. Ya, Pak. Nggak ada. Sekojam. Cepet. Sekojam. Berapa kali Pak? 100. Banyak banget Pak. Yaudah tuh. Belum tahu gua wibawa. Siapa suruh sekojam? Pusat! Enggak ada! Gua mau pusat, terserah gua dong! Pusat! Gak tahu bagaimana wibawa gua. Hah? Wah, pusatnya gak bagus ini. Bos! Bener kan, bos? Ya, lu hebat banget lu nih. Berani banget lu. Sebelum kita minta surat-surat, saya mau... Ini dulu, kasih nah, pelajaran dulu. Dia nggak panggil. Lu tahu nggak siapa dia? Hah? Tahu nggak lu siapa dia? Apa mesti tahu? Hukum dulu. Dia kagak. Ji, anak komandan kita. Kapten Jumadi, pek. Apa lu hukum? Bapak lu namanya Jumadi bukan? Udah mas. Bapak lu Jumadi namanya? Oh, iya, namanya Jumadi. Oh, apa lu bilang? Lu naik motor lu. Berapa kali? 100. 100 ya? Ya. Maaf ya. Ini namanya. Salam. Baru. Oh. Salamin Bapak ya. Udah. Kita beri kocam. Kocam. Coba deh. Bilang Bapak, kita teman. Kawan. Oh iya. Yaudah, langsung bisa. Enggak, tangan saya geter-geter nih. Begitu. Tolong bawa ini motornya. Saya nggak bisa nih. Bos Airo. Yaudah, lu. Aja. Saya nggak bisa bawa motor. Saya SIM aja nembak, bos. Aku juga gak bisa, Tego. Jangan bilang bapak ya. Bapak. Apa mana? Depan sana. Aduh, masih ada 50 kilo depan. Dorong aja ya. Oke. Okay. Itu giginya dulu, giginya. Giginya. Gigi ini. Oh. Cepat. Maaf ya, Yune.
Bapak namanya siapa, Pak? Saya Andre. Andre. Nama siapa ini, Pak? Ari, Ari. Oh, Ari Kentung. Saya bilangin ke Bapak saya ya. Jangan.